Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم استر عورات المعلمين ولا تذهب المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu yang kami berkahi sekelilingnya. Adapun menyikapi ayat subhanalladzi asra bi'abadihi, ada yang berpendapat bahwasanya Rasul yang Isra Mikraj itu hanyalah sekedar ruh. Ada juga yang berpendapat Rasul itu Isra Mikraj hanya melalui mimpi. Saya bantah, apabila Rasul itu hanya Isra Mikraj hanya melalui mimpi ataupun ruhnya saja, apa hebatnya Rasul? Apa yang dipertentangkan? Apabila dia katakan abadihi, itu hamba. Hamba itu lengkap ruh dengan jasad. Bisa mi? Ruh dan jasadnya berarti Rasulullah itu Isra Mikraj dengan ruh dan jasad. Kalaulah hanya Rasul itu bermimpi, tidak ada sesuatu yang aneh. Kalian walaupun menolak nama mimpi di Nabi, ada jawatan ini. Kenapa harus Isra Mikraj Rasul itu? Ada tiga sebab Rasul itu Isra Mikraj. Pertama, unjung dawa marbanta-banta langit tuhut tanu. Ahamannya, siapa di antara kita yang paling mulia? Mulian doho padua. Sang audu mulian padua. Langit mendokon, aku lebih mulia daripada kau tanu. Mulian dunia langit padua tanu. Anggotan untuk amannya belum tentu. Saya lebih mulia daripada kau karena aku di atas kau di bawah. Oh, makanya sekali naik, walaupun engkau di orang-orang besar perasaanmu. Jangan anggap enteng terhadap selainmu, karena setiap sesuatu itu
ada kelebihan. Baik ingin yang ia perasaan ya, umenteng melalui tetap. Teni manu, ibu tahu ni dah bau dah bu. Teni malakona tu tanganmu, yang kau deh. Ngai ibu tahu ni dah bau, asal yang kau. Karena ditahi ayam itu pun ada kimia. Kau malakona tu aku teni tu teni mana tu yang kau deh. Karena setiap sesuatu ada kelebihan. Aman mai. Alak na pondo, ulang na ya suruang. Pada suatu ketika ada mendai gunana. Malah menyuruh taruh mak na pondok lebih naik. Malah lagi injak ulap salah di dokun, sapu angin. Anggo jawab manjata salah di dokun ini kita buat. Malah namok mok suruh kami ulang layak suami. Malah buat ti. Anggo tukang dak dak ami. Anggo pun nanya nanya, ngalah lumui. Kasih mana ini tu? Malam yang pita to aso adong dikitika na dia di perlukan makanya sekali na lata takir manuna kapal kulli syai'in masalah. Jangan anggap enteng terhadap siapapun makhluk Allah karena setiap sesuatu itu pasti ada kelebihan. Untuk yang ilangit itu sahaya ada karena hinjang langit itu perasaannya ia melebih mulia tinggung tanah. Ah maning tanah, aku pada muna mulia tahu. Ah mak di bagasan di boltok kusere, intan permata, lautan gunung-gunung. Ah maning tanah, asal bangke memang betul. Asal bangke mate maruk tanong alak pe mate tanong ho pe mate tuwa kasi mo tanong on manung lang au daw sa butun na nintan namulian do daw rang kuwa po dito aso tentong nungan ima tanong segar na tumbuh-tumbuhan di ginjang ko beso de buro angin na maning aning langit. Anggo tanpa usinari tumbuh-tumbuhan itu kau tidak jadi apa-apa. Soal itu merupakan kalau sinar di matahari. Kau pura aku mati mau coba. Ah maning tano, sada ada pun lupa lagi. Sada makhluk ni Allah di ginjang di dunia. Namar gorar Muhammadur Rasulullah itu. Lahir di atasku. Itulah manusia yang paling mulia. Mar umur ya 60 tahun. Meninggal petok kinai rusuli. Sangajo di bagasan ni montok kuri tanuk. Sodar rupana lagi tangi siap. Mengadu ya tutuhat. Ya Allah. Sodar mong ya Allah. Memang tanoi lebih mulia dari papa dua. Asuh di si adung si hamba ni Allah na sangat dimuliakan. Malatola na ya Allah mangido tuho. Pinumat naman ang ya Allah Rasuli Muhammad di dohot mandegedegiaw. So dohot madula mo na mulia. Ima sana sebab na Allah mengkawukan do ay langit. Maka na Rasuli ima sebab masada di Isra Mi'raj ke Rasul. Sadar. Intinya tidak boleh sombong. Sombong ane dokon sombong. Menolak kebenaran. Anggo Imamul Ghazali mandokonna anda lebih baik daripada orang lain walaupun itu benar. Sombong.
Kayuan na ulalap kaduro. Padahal, kumpibata ni Pinto. Ito sa mga. Apalagi ng itong naso, nabahatin na ito yung pagbaw. Aman na eh. Ima, so inda tola, layas ruwad yala. Sa tiyok manusia ay hamban na isiktaw ng yan luhi. Pasti nito ang kilibiyan. Bangke, di ko na ilaw na sumarko na tiyang hindi ang buding karang na jupan ulit mo. Dung ipangan bang ng kalangi, bang ipangan ko kasi may kalangi ka. Deskuyo, mangan bang kay. Amat may, sa kalinay, jangan anggap enteng terhadap siapa pun. Ngunit ulang ukuri alak, ruwa alak ng kampung, modal na tulu juta miya, ngapigaan ruang kutus ni. Berapa banyak orang ja orang-orang besar, menjadi kaya raya ya, karena selalu diremehkan orang lain. Dikit. Ngasung ini dong. Kayo iya ah, perlu kabolu kita kabolu. Ternyata dan seroya mengarang Allah mengubah nasibnya. Dia menjadi raja. Allah is totok suki. Sekali naik, jangan anggap itu terhadap siapa. Nabi sekian bilang layak suami. Imanya inara mengkubah pisang dan orang. Mengangkat kota dan mati. Ratnya, Nabi sekian ini dengan mengangkat kota. Kala yang walang naku. Ini. Tidak ada yang namanya bakpun Rasulullah pertama suruh itu. Nasa paduana Rasuli pada saat i meninggal ma istrinya nama Khurar Khadijah. Di antara istri ni Rasul na paling dicintainya ada Khadijah nya. Aso 2/3 dari kota Makkah adalah milik Khadijah. Kakayon niya. Mala kalifikasyon, lobi sa tunga 2/3, iya pun. Akan tetapi semuanya, dia habiskan untuk berperang di jalan Allah. Ada buruk murah-murah di sini ini kan? Mama. Sina hebatnya pengorbanan di Siti Khadijah. Unjung di dalam catatan sejarah di dalam kitab Sirotun Nabawiyah bahwasanya Rasulullah fasusu khod patiba unjung di keluar aik di daro aik di susui mundaro rumah kandaraar aku kurang gitu Khadijah isinya langsung takala Khadijah menguapat ahaman di situ Khadijah patiba
Sapay man ang adulo ayah mo mahay Fatima. Malamat yo sa kaydin niya o ipatuloy yo sa robin niya dali kain kapal. Ah, susunod. Hinda nung kain kapal. Katatagos. Dia habiskan semuanya untuk jalan aku. Susunod niya ba? Bahkan anong nun na marsapat si Khadijah. Wahai Khadijah, apakah engkau tidak merasa keberatan? Karena semuanya hartamu habis untuk jalan Islam. Aman Siti Khadijah. Andai kata Rasul itu ingin menyeberang ke lautan. Menyeberangi jembatan. Tidak ada lagi jembatan. Saya siap untuk jembatan Rasul itu. Saya kira lagi orang dari Rasul itu. Ngadong jembatan. Saya siap jadi jembatannya.